Dah, cukup. Besok mau latihan lagi. Ya? Udah malam. Eh, Dul. Sini lu, lu bilangin. Duduk. Lu kasih tahu babe lu, walaupun lu cucu gue juga, lu mesti bayar uang bulanan ya. Eh, udah bilang sama babe kong, cuman babe bilang besok aja. Ah, babe lu, kalau bisa sembahyang juga baru besok mulain. Enggak, kalau begitu besok lu bawa saldo gue. Jabrik lama nganggur. Aduh, kong. Kalau bisa jangan besok dah. Besok aja sekolah. Iya dah, kalau besok lu sekolah. Tapi lu ingat, lu punya utang sama kong. Iya dah, kong. Ayo balik dulu dah. Nah aja dah, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada. Ya. Lalu kemana? Ngelancong rumah Herna. Kalau di sini, cari anak-anak pada mandi. Ya, ilah gak boleh aja anak muda senang dah. Senang, senang. Bibir lu urusin. Eh, gentengnya pecah dua nih. Berapa? Dua biji pecah. Tun, itu genteng, Tun. Mana, Be? Belakang sana. Lempar aja. Awas, Be. Assalamualaikum. Salam. Eh, lu mantra. Kebetulan. Lu bantuin si Dul, lu. Belum genteng. Lempar, Be. Iya. Selamat pagi, Be. Selamat. Waduh, girang lo. Hah? Udah dapat untung banyak. Kalau banyak untung, bayar dong sewa rumah. Ah, baru tanggal berapa? Tanggal berapa sekarang? Ini tanggal berapa coba? Lalu? Tanggal berapa? Tiap bulan mesti bayar, inget dong. Nyengir lo. Otok. Bercanda gua kurek lo. Ngabe pagi-pagi beribut aja. Nah, lo aja mesti buluk aja lo belain. Ngomongin gue ya? Siapa yang gue enggak ngomong apa-apa. Gue enggak bilang buluk. Oh, kali lo buluk kan. Itu. Lo udah ke bengkel? Udah. Turun lo hubungnya. Bang. Apaan ini? Bengkel. Masya Allah, mampus gua, gede amat. Emang mesin oplet udah ujur. Kalau nggak turun mesin, kata Bang Nahali bisa moncrot. Tapi duitnya dari mana dong? Bang, jual aja deh kalung ayah. Lo gile, dosa gua. Itu kan pentinggalannya lo. Abis mau dibayar pakai apa? Begini aja Mandra, lo bilang si Nahali itu mesin pasang lagi aja gitu. Pasang lagi bagaimana sih bang? Yang suruh bongkar siapa? Lah, kapan abang nyuruh? Ya nyuruh juga nyuruh, tapi punya pikiran dong. Tanya berapa ongkosnya. Kerja begini mana sih bisa bayar? Eh salah, lu dah. Mana lu? Ini lu kamu no, kenal. Punya pikiran dikit ngapa gitu, jangan bisa berhitung. Masih kagak pinter-pinter aja lu. Diam. Lagi ampom-ampom, mana lagi susah lu gak ngerti ya. Hai Dul. Ada apa? Serang bini, lu bilang menali, pasang lagi tuh mesin. Wah, saya kagak berani ngomongnya bang. Kenapa kagak berani? Nah, aturan dari mana? Mesin udah dibongkar, disuruh pasang lagi. Dul, lu apa gak bisa betulin tuh mobil? Gimana mau dibetulin sih Ben, onderdil udah kagak ada. Mobil siapa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Woi, apa kabar, weh? Baik. Ini begini. Ada yang mau beli tanah. Siapa? Orang Taiwan. Cuma dia nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kalau begitu bagaimana gua ngomongnya dong? Ya terserah ente dah mau ngomong apa, kek. Laoban, ni jiang kuai kei ma? Kei. Zhenda, ni yao mai wo de pengyou ge ti? Zhenda. Yao mai duosao quan? Be, semeter berapa? Lu ngomong bener-beneran nih? Yang bener, Dobe. Benar. 500
per meter. Ike pingfang, 500. Oh, dan saya? Dia telepon dulu deh. Oh ya, saya dah. Ah, iya wah. Kata ti, ya. Ike pingfang, 500. Wantanya. Ya. Oke. Okay. Foto penjo sok hen kuya. Kuya? Siapa yang jadi kura? Biarin, Bang. Kuya ya kuya, yang penting tanah kita laku. Enak aja ngomong. Lu emang yang kura. Pasal sama. Tersuah ni tahu faham piao liang ma. Sese. Ike pingfang 5万吨, boleh ma? Ike pingfang. Om. Ditawar semeter 50.000. Ah, udah capek-capek ketawa lo tawar lagi. 500 per meter, kalau enggak dijual. Tanah enggak dibikin lagi. 这说一个平方500间，你要可以，你不要没有问题吗？ 给我一两天时间可以吗？ Minta waktu be 2-3 hari. 2-3 hari jadi 5 hari, lama dong kalau gitu. Ada be, misi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila lu Hans, bahasa Inggris lu paseh juga. Goblok, bahasa Inggris itu bahasa glodok. Sana lu balik ke bengkel. Hans, gue mesti cari kerja. Apa ini? Biasa bang, itu bang kiriman. Udah dikirim belum? Udah bang. Ntar kalau kelamaan mati lagi. Udah periksa lagi? Iya bang. Bisa juga lo dulu nyasar kemari. Gue mau terima tawaran kerja lo, Pi. Ah, lo datang baru sekarang. Baru kemarin gue terima orang. Duduk. Gue sih dulu punya kantor beneran. Tapi bukan di sini. Makanya gue perlu orang. Kalau cuma kerja apa aja sih bisa, Dul. Masa calon insinyur gue suruh ngangkat-ngangkat ikan? Heh. Lo juga sih, Dul. Sekolah mau pakai tinggi-tinggi segala, mau jadi insinyur. Orang kita urat-urat dagang. Kalau udah bisa baca ame nulis dikit-dikit juga udah cukup, Dul. Itu jalan pikiran orang dulu, Pi. Makanya kita yang muda-muda harus merubah jalan pikiran itu. Ah, lo ngarepin yang macem-macem. Mana ada orang Betawi sejarahnya jadi orang gedean. Mendingan kayak gue. Makan cukup, rumah gede, mobil ade, dosa sedikit, mau apa lagi hidup ini, Dul? Lo gak tau aja, Pi. Udah banyak orang Betawi yang maju. Ah, lo jangan Pi yang macem-macem deh. Ya udah, kalau gitu gue balik dulu. Lo mau kemana? Pulang. Eh, tuh, ntar ada oleh-oleh buat Cik. Gak usah. Lo ada kos? Ada, makasih, Pi. Iya, assalamualaikum. Salam. Lo rasain, lo pikir gampang nyari kerja. Makan ibuku. Coba gua enggak buru-buru jual tanah gua dulu. Hidup gua enggak belangsak begini. Duitnya habis enggak keroanan. Coba kalau gue jual sekarang, harganya meningkat. Si Dul sekolahnya bisa lancar. Lo baik kayak si Pi, Be. Nggak nyusahin Babe buat bayar sekolah. Hidup kita nggak susah seperti sekarang. Kok lo ngomong begitu, Dul? Habis saya malu, Be. Babe udah habis-habisan. Ya belum kelar juga. Dul. Biar Babe tukang ngomel. Hah? Namanya me anak. Biar kate kaki bakal kepale. Kepale bakal kaki. Hah? Demi lo, Babe ikhlas.
ini memang kemauan babe, Dul. Hah? Bukan kecewain lo, bukan. Kemauan babe supaya lo bisa pinter sekolahnya, hah? Bisa tinggi sekolahnya, bisa jadi orang pangkat. Hah? Jangan kayak babe jadi supir atau lo ntar jadi tukang buah. Hah? Tukang layangan, calok tanah. Bukan itu yang gue mau, Dul. Sekali-sekali lo jadi gubernur gitu. Dul, seandainya lo udah jadi tukang insinyur, ntar kerja lo apaan? Bagian mesin, Be. Hah? Di bagian mesin? Mesin mobil? Kalau gitu sama dong sama si Nali. Emang si Nali tukang insinyur? Bukan di bengkel mobil seperti itu, Be. Tapi di pabrik mobil atau di pabrik kapal. Jadi nanti lu punya pabrik kapal? Ah, enggak, Be. Tapi ayo kerja di bagian mesinnya. Apa gajinya gede kalau kerja begitu? Ya, lumayan, Be. Ayo, sholat. Hans ada? Masuk deh, duduk dulu. Saya juga lagi nungguin dia. Pak, kemarin sore dia ke rumah. Katanya dia suruh saya datang kemari buat belajar bersama. Hans tuh emang suka gitu deh. Dia juga tadi pagi janjian sama saya mau nganterin ke museum. Sekarang ngilang gak tau kemana. Si Hansnya kemana? Pembantunya bilang dia tuh pagi-pagi sekali udah terima telepon. Udah gitu buru-buru pergi, gak tau kemana. Oh, kalau gitu saya pulang aja deh, nanti sore saya datang lagi. Kalau kamu gak keberatan, mau gak nemenin saya ke museum sebentar? Mau tuh ya, habis saya males pergi sendirian. Ya? Yuk. Gitu dong. Kamu yang bawa ya. Ujian kamu udah? Bulan depan. Terus, skripsinya gimana? Udah. Tinggal praktek dong. Mau lanjutin kemana? Belum tahu. Nulisin sekolah apa kerja?
Belum tahu. Bisa ujian atau enggak aja saya juga belum tahu. Loh, kenapa? Enggak apa-apa. Iseng aja, emangnya kenapa sih curiga kamu? Enggak, mau tahu aja. Udah deh, kita makan aja yuk. Enak, Dul? Enak. Saya belum pernah loh makan masakan Betawi. Kapan-kapan boleh ya di rumah kamu? Kamu mana suka masakan kampung? Siapa bilang? Coba aja ngebuktiin nanti sendiri. Asal kamu kasih izin. Aku nggak punya banyak makan. Kamu mau makan di mana? Aku kan suka camping, Dul. Jadi biasa makan di mana aja. Mampir dulu. Lain kali aja deh, Dul, udah sore. Salamnya buat semua. Kamu besok kuliah? Belum tahu. Jawaban kamu selalu banyak kan belum tahunya. Makasih. Iya, Dul.